Halo semua, selamat datang di kuliah pertama Matematika Dasar. Pada kuliah pertama ini, kita akan membahas tentang logika matematika ya. Referensi yang dipakai untuk bahan untuk apa namanya bahan logika matematika itu adalah buku Discrete Mathematics. Ini karangannya Kenneth Rosen ya. Bahan kita ini ada di chapter pertama. Jadi persis chapter 1. Nah, apa sih logika matematika itu? Nah, sebelum ke sana saya ingin memberikan sedikit background ya. Kalau misalkan Anda lihat komputer gitu ya. Kemudian ya yang gampang itu adalah switch lampu katakan gitu ya, atau bell dah ya, on off itu misalnya, atau kalau bell tuh bisa bunyi gitu ya. Ya ini dua diantaranya itu kan. Kok bisa misalkan seperti komputer itu bisa melakukan, misalkan kita pencet U keluar U di layar gitu ya, atau kalau kita apa namanya kita kita melakukan semacam tugas diberi tugas untuk melakukan suatu perhitungan katakan, maka dia bisa melakukan perhitungan gitu. Nah, itu kok bisa seperti itu? Atau saat kita memencet bel kok bisa bunyi gitu ya. Nah, itu kalau di elektronika itu dasar dari itu ada namanya logic gate gitu ya. Ya, logic gate itu ya semacam serangkaian pengaturan hardware gitu ya, integrated circuitnya, sehingga nanti komputer ini bisa melakukan apa yang seperti yang kita perintahkan, atau switch lampu ini bisa kalau on jadi on, kalau off jadi off gitu ya. Gitu juga saat kita mencet bell. Nah, logic gate ini dasarnya adalah logika matematika. Jadi untuk mendesain logic gate yang digunakan di komputer atau di switch tertentu itu ya, itu kita harus mengetahui apa bagaimana sih logika matematika. Oke. Nah, jadi ini adalah dasar atau salah satu aplikasi dari logika matematika ya. Nah, sekarang di logika matematika sendiri itu bagian terkecil dari logika matematika itu ada yang namanya proposisi ya. Nah, proposisi ini ya seperti kalau 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 di kimia itu dasar dari segala materi itu adalah atom katakan gitu ya. Nah, begitu juga anak atomnya logika matematika itu adalah proposisi. Nah, apa sih proposisi itu sendiri? Proposisi itu adalah sebenarnya kalimat pernyataan gitu ya. Kalimat pernyataan yang punya nilai ya. Jadi dia ada nilainya. Nilai dalam hal ini adalah salah atau benar. Jadi bukan nilainya 100, maksudnya nilainya tidak begitu ya, tapi dia itu suatu pernyataan yang dia itu bisa salah atau benar. Kemudian ada syarat tambahan yaitu tapi tidak keduanya. Nah, jadi suatu proposisi itu ya semacam pernyataan begitulah ya. Jadi semacam pernyataan
ini. Jadi dia adalah pernyataan. Kemudian dia itu bernilai. Bernilainya adalah dia salah atau benar, tapi tidak boleh keduanya. Nah, seperti itu. Nah, ya kita ambil contoh. Contoh paling gampang itu ya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, ini jelas kita bisa nilai benar salahnya ya. Ya, dan kebetulan ini adalah benar gitu ya. Jadi, atau kemudian yang kedua misalkan 1 ditambah 2 itu sama dengan 5. Nah, ya ini kalau menggunakan operasi tambah biasa yang kita kenal dari SD, nah ini pasti salah ya, karena yang benar itu adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi ini bernilai, ini biasanya kita kita singkat benar itu menjadi B, kemudian kalau salah kita singkat dengan S gitu ya. Nah, lantas pertanyaannya sekarang, memang ada gitu kalimat pernyataan yang apa namanya, yang bisa jadi bernilai salah, bisa jadi bernilai benar. Ya, ini kita kasih nama misalkan bukan contoh. Bukan contoh. Pakai warna merah gitu. Nah, ya bukan contoh, misalkan pertama X tambah 1 sama dengan 2. Nah, pernyataan seperti ini kita tidak tahu dia benar atau salah ya, karena tergantung nilai X-nya kan. Kalau memang X-nya sama dengan 1, ya ini benar, bernilai benar. Tapi kemudian kalau X-nya sama dengan selain 1, contohnya 0, nah ini bernilai salah gitu. Nah, sehingga kalimat ini, pernyataan ini itu bisa memuat bernilai mengandung nilai dua, bernilai benar atau salah. Jadi bisa dua-duanya gitu ya. Bisa ada suatu saat di mana dia salah, ada suatu saat dia bisa benar. Nah, contoh ini adalah contoh yang salah satu kalimat pernyataan yang bukan merupakan proposisi. Atau misalkan kalimat tanya gitu ya. Oh, pernyataan bertanya, jam berapa sekarang? Nah, ini bukan contoh juga. Karena kita tidak tahu, tidak ada nilai di sini ya. Tidak bisa kita mengukur dia benar atau salah. Ini kan pernyataan suatu kalimat yang tidak bisa kita nilai gitu ya. Nah, sehingga jadi yang kembali lagi saya tekankan bahwa proposisi itu adalah suatu pernyataan, kemudian dia ada nilainya salah atau benar. Tidak boleh keduanya. Ya. Kemudian suatu proposisi itu biasanya kita notasikan dengan suatu huruf kecil ya, jadi notasi biasanya proposisi itu ditulis dengan huruf kecil, misalnya P, Q, R gitu ya. Jadi ini melambangkan satu satu kalimat gitu ya, kalimat pernyataannya. Jadi dia kita notasikan, misalkan contoh yang tadi, yang ini ya, ini bisa kita kasih nama ini P gitu ya. P itu adalah pernyataan yang mengatakan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kemudian misalkan ini kita kasih Q namanya itu. Q itu pernyataan yang mengatakan 1 tambah 2 sama dengan 5. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari suatu proposisi kita juga bisa membentuk proposisi-proposisi lain. Jadi kalau diberikan proposisi gitu ya. Diberikan proposisi-proposisi
kita bisa membentuk membentuk proposisi baru. Nah, proposisi baru ini dibentuk dari ya kita mengkombinasikan proposisi yang lama yang diberikan di sini ya. Nah, ada empat ada empat cara dasar untuk membentuk proposisi dari di proposisi yang diberikan ya. Ada empat cara itu adalah pertama itu menggunakan negasi yang mungkin pernah kalian dengar ya waktu SMA. Kemudian yang kedua adalah disjungsi. Yang ketiga itu konjungsi. Kemudian yang keempat itu ada selain konjungsi itu ada XOR namanya ya. Kemudian yang kelima itu ada namanya implikasi. Nah, ini adalah ya bisa dikatakan nah, kita kasih nama saja operasi dasar pada proposisi. Nah, jadi empat ini adalah proposisi dasar, operasi dasar pada proposisi. Jadi kita bisa mendapatkan proposisi baru dari proposisi-proposisi yang diberikan dengan menggunakan minimal 5 ini. Nah, tapi nanti ada lebih dari 5 ya, tapi yang selain itu, operasi yang selain itu didapatkan dari kombinasi dari 5 operasi ini. Baik, kita coba lihat yang pertama yaitu kita negasi. Negasi itu adalah ya kita namanya negasi itu misalkan kalau notasinya itu kalau misalkan diberikan proposisi P maka negasi dari P itu biasanya dituliskan menjadi begini misalnya. Nah, begini atau biasanya ada juga yang begini. Atau ada juga yang kadang menggunakan min P gitu langsung ya. Nah, ini artinya adalah lawannya P gitulah. Jadi bahasa gampangnya itu negasi di sini yaitu lawannya atau kebalikan mungkin ya. Jadi situasi terbaliknya misalkan dari ada menjadi tidak ada gitu ya. Sama dengan menjadi tidak sama dengan gitu ya. Ya contoh aja. Kita ambil contoh. Misalkan P itu adalah pernyataan yang mengatakan bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, maka negasi dari P itu adalah pernyataan yang mengatakan bahwa 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2. Gitu ya. Atau mungkin contoh lain, Q itu adalah contohnya handphone saya OS-nya Android. Nah, gitu ya. Maka negasi dari pernyataan ini adalah negasi Q itu adalah handphone saya OS-nya bukan Android. Nah, seperti itu jadi lawannya. Ya akibatnya karena dia saling berlawanan, maka
nilai. Kalau misalkan kan suatu pernyataan itu pasti punya nilai kebenaran. Misal kalau ini sudah bernilai benar, maka negasinya akan menjadi salah, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau tadinya pernyataan proposisi itu bernilai benar jadi salah, kemudian kalau dari salah menjadi benar, gitu ya. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk tabel, gitu ya, dalam bentuk tabel kebenaran, gitu ya. Jadi di sini saya punya P, kemudian di sini saya punya negasi P, maka saat dia P-nya benar, maka negasinya akan menjadi salah. Kemudian saat P-nya salah, maka negasinya akan menjadi benar. Nah, seperti itu. Nah, dan ini kita membentuk proposisi baru dari proposisi yang lama. Misalnya, contoh proposisi lamanya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka proposisi baru yang kita bentuk dari dengan cara negasi itu adalah 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu negasi. Oke, selanjutnya adalah konjungsi. Nah, konjungsi ini biasanya yang lebih 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 populer tuh namanya, lebih gampang nyebutnya itu adalah dan, ya. Jadi kalau ini adalah kita diberikan diberikan dua proposisi, ya. Diberikan proposisi P dan Q. Ya. Jadi kita akan membentuk proposisi baru yang namanya R. Nah, ini R ini kita bisa kalau menggunakan konjungsi, konjungsi biasanya dinotasikan P dan Q gitu ya. Nah, ini dan ini ya. Jadi dibacanya dan. Nah, ini konjungsi. Nah, ya sebagai contoh kalau misalkan saya punya P-nya adalah 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian Q-nya 2 lebih besar atau sama dengan 3. Maka R-nya yang sama dengan P dan Q itu dalam kalimat adalah sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4 dan 2 lebih dari sama dengan 3, gitu ya. Nah, ini menjadi satu proposisi baru. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur, kan setiap ini kan R ini juga adalah satu proposisi. Nah, sedangkan proposisi itu selalu punya nilai 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 itu apakah dia benar atau salah, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukur kebenaran menilai dari proposisi baru yang dibentuk dari konjungsi. Konjungsi yaitu kalau berdasarkan ini, jadi P dan Q ini akan bernilai benar saat P benar bernilai benar dan Q juga bernilai benar, gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu-satunya kondisi, ya, yang saat P dan Q ini benar itu ya cuma saat P-nya benar, Q-nya benar, gitu ya. Jadi selain itu nilainya salah, gitu ya. Nah, kalau dibuatkan tabel seperti tadi, jadi saya punya P, kemudian saya punya Q, kemudian saya punya P dan Q. Nah, di sini kita lihat semua kemungkinan kombinasi dari P dan Q. Yang pertama kan adalah P-nya benar, Q-nya benar. Nah, maka berdasarkan cara menilai, memberikan nilai dengan konjungsi itu adalah ini akan bernilai benar. Kemudian saat ininya benar, P-nya benar, S-nya, Q-nya salah, maka ini karena ini selain selain dia benar dan benar, ini yang lainnya pasti nilainya salah, gitu ya. Salah benar, ini salah. Kemudian salah salah, ini juga salah. Nah, seperti itu.
Nah, jadi memang sih ini mungkin ada yang bertanya-tanya dari mana datangnya nilai ini gitu, apa intuisinya gitu ya. Ya begini aja, kalau kalian sulit membayangkan gitu ya, coba saja. Ya, coba saja begini cara membayangkannya. Misalkan nih nilai benar itu katakanlah misalkan adalah air air biasa ya. Kemudian ya air putih. Air putih. Putih di sini bening ya, bukan bukan putih susu maksudnya. Kemudian nilai salah ini adalah katakanlah air berwarna, katakanlah air berwarna merah gitu ya. Air berwarna lah. Nah, sekarang kalau kita mencampur air gitu ya. Air itu kan kalau kita campur sama-sama air putih, maka harusnya hasilnya adalah air putih kan. Kemudian kalau kita campur yang selain itu, misalkan di sini misalkan salah satu kotak ini adalah isinya adalah air berwarna, atau di sini misalkan air berwarnanya, maka pasti hasilnya adalah air berwarna. Nah, begitulah. Jadi intuisinya seperti itu. Jadi konjungsi itu ya, kalau kalau diilustrasikan kira-kira beginilah logikanya. Jadi saat kita mencampur air, nilai benar ini diwakilkan dengan air putih, nilai salah diwakilkan dengan air berwarna. Maka kalau kita melakukan pencampuran, kalau salah satu dari ini, minimal salah satu ya, kalau salah satu dari kotak ini atau apalagi dua-duanya ya, itu adalah air berwarna, maka pasti hasilnya adalah air berwarna, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi ini ya biasanya disebut atau ya. Nah, atau di sini yang saya maksud adalah yang ini adalah inklusif. Nanti ada dua atau ya, ada atau disjungsi, yang satu lagi adalah atau eksklusif, yang satu lagi itu ada eksklusif eksklusif. Nah, ini yang nanti XOR ya namanya ya. Nah, apa bedanya nanti kita lihat. Nah, disjungsi ini ya sama ya, jadi kita punya dua proposisi P dan Q, kemudian kita membentuk proposisi baru R yang kita notasikan dengan P, 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 P atau Q gitu ya. Jadi notasinya begini, ini dibaca atau. Nah, kalau disjungsi itu sama dengan tadi, kita butuh cara karena menghasilkan proposisi baru yang namanya R di sini ya. Nah, kita juga perlu mengetahui cara untuk menilai proposisi baru ini ketika kita mengetahui nilai proposisi pembentuknya. Nah, dalam kasus disjungsi, ini disjungsi P atau Q ini bernilai S, salah ya, saat P itu bernilai S dan Q juga bernilai S. Jadi syaratnya P atau Q itu bernilai S itu adalah saat dua-duanya P dan Q itu bernilai S. Nah, selain itu P atau Q itu bernilai benar. Nah, seperti itu. Nah, atau kalau kita tabelkan gitu ya, kalau kita tabelkan ini ada P, kemudian ada Q, kemudian ada P atau Q. Nah, di sini saat sama-sama benar, nah di sini kan dibilang dia itu salah kalau hanya saat sama-sama salah P dan Q-nya. Maka kalau sama-sama benar, ini tetap akan bernilai benar. Kemudian kalau ini benar, ini salah, ini benar. Kemudian ini salah, ini benar, ini benar.
kemudian ini salah dan salah, atau salah baru dia salah. Nah, begini cara mengukur nilai dari proposisi yang dibentuk dari disjungsi atau gitu ya. Nah, mungkin juga kita berpikir dari mana intuisinya nilai-nilai ini ya. Cara gampangnya sekarang begini aja cara membayangkannya. Misalkan B ini adalah HP murah berkualitas, HP murah berkualitas. Kemudian salah ini kita notasikan dengan HP mahal sama tapi berkualitas juga, gitu ya. Nah, misalkan kita punya budget yang udah banyak, kemudian kita mau cari HP yang kalau bisa murah dan berkualitas, gitu ya. Maka saat kita dihadapkan dengan pilihan, nah di sini ada kalau misalkan kita bertemu dia murah berkualitas dengan mahal berkualitas, maka pasti kita memilih murah berkualitas. Kemudian kalau kita isi dengan murah mahal murah, ya jelas kita pilih murah juga. Kemudian kalau sama-sama mahal, ya itu tidak ada pilihan lain yang selain kita memilih mahal gitu ya. Sehingga yang ini ya, ini mahal atau mahal, ya pilihannya mahal gitu. Tapi kalau mahal atau murah, murah atau mahal, maka pilihannya kita murah gitu. Atau mahal murah, ya murah gitu ya, seperti itu. Atau murah atau murah-murah, ya murah. Nah, kira-kira begitu ya contohnya. Ya ini contoh ya, P misalkan itu adalah 2 lebih dari atau sama dengan 2 gitu ya. Kemudian Q itu 1 ditambah 4 itu sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat yang atas ini bernilai benar kan, karena memang benar 2 ada di sini, ada 2 sama dengan gitu ya. Ada tanda sama dengannya, berarti kan boleh, ini benar. Kemudian, oh bentar. Ini mungkin, jangan sama, jangan lebih besar, sama dengan aja. Kita ganti dengan sama dengan aja. 2 sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian yang bawah ini salah ya. Karena 1 tambah 4 sama dengan 3 ini salah. Nah, sehingga kalau kita membentuk R yang sama dengan P atau Q, maka dengan berdasarkan ini, ya ini benar atau salah, ya nilainya adalah benar gitu ya. Jadi ini akan bernilai benar. Atau dalam bentuk kalimat 2 sama dengan 2 atau 1 tambah 4 sama dengan 3. Dan ini kalau ini benar dan ini salah, maka benar atau salah itu nilainya benar. Oke, selanjutnya adalah XOR atau yang disebut dengan atau eksklusif ya. Nah, sebelumnya saya kembali dulu ke disjungsi atau ya. Nah, disjungsi atau disebut atau inklusif ini sebenarnya adalah suatu logika atau suatu notasi yang digunakan untuk melihat bahwa kalau misalkan ada dua pilihan, itu boleh kita memilih salah satu atau kedua-duanya gitu ya. Nah, itu makanya sehingga namanya di sini inklusif, jadi boleh memilih dua-duanya. Nah, tapi untuk XOR itu kita hanya boleh memilih salah satu, tidak kedua-duanya, seperti itu. Nah, sehingga nilai kebenarannya di sini, nilai kebenarannya misalkan kalau ada P dan Q, kemudian kita membentuk R sama dengan P. Nah, di sini notasinya begini ya, P tambah Q gini ya. Ini disjungsi atau ya. Ya. Jadi atau eksklusif. Nah, nilai kebenarannya itu ini akan bernilai benar, jadi R yang sama dengan P ini, P tambah Q ini, P atau Q ini benar saat P itu benar atau Q-nya yang benar gitu ya. Jadi salah satu aja tapi. Jadi ini harus dilihat bahwa ini salah satu. Jadi B itu benar kalau dia salah satu dari P benar atau Q yang benar gitu ya. Nah, kalau selain itu ya, artinya saat
dua-duanya salah atau dua-duanya benar, itu nilai nilainya jadi salah ya. Jadi kalau kalau ditabelkan ini ada P, kemudian ada Q, kemudian ada P tambah Q, maka di sini jadinya kalau dia sama-sama benar, ini nilainya salah. Kemudian salah satunya benar, ini jadi benar. Kemudian kalau dua-duanya salah juga ini jadi salah gitu ya. Nah, ini seperti tidak membolehkan dua pilihan diambil, dua-duanya diambil kalau ada pilihan. Jadi kita boleh cuma salah satu saja. Itulah jadi secara bahasanya gitu ya. Nah, ini disjungsi ini disjungsi XOR. Ya, contohnya di sini biasanya yang menggunakan kalimat begini ini, misalkan P itu ya 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian Q itu 2 kali 2 itu sama dengan 4. Ya. Nah, kalau menggunakan disjungsi eksklusif, jadi P tambah Q-nya itu nilainya nanti, ini kalau kita lihat ini adalah benar, kemudian ini juga benar, sehingga nanti nilainya malah jadi salah gitu ya. Seperti itu. Ya, ini sih contohnya mungkin kalimatnya, misalkan kalau kita punya satu pilihan, saat misalkan contoh di dunia nyata itu yang menggunakan kata sambung atau itu adalah misalkan kalau kalian punya budget terbatas, jadi kalian bisa memilih membeli HP itu antara Xiaomi atau Oppo gitu ya. Nah, Xiaomi atau Oppo, nah seperti itu. Nah, tapi tidak bisa membeli dua-duanya karena budget kalian terbatas. Nah, seperti itulah. Jadi ini menggunakan kata atau. Nah, tapi atau di sini adalah atau eksklusif. Jadi tidak bisa kalian beli dua-duanya gitu ya. Tapi kalau menggunakan atau inklusif, ya boleh aja kalian pilih beli dua-duanya gitu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu. Nanti yang untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang implikasi dan operasi-operasi lainnya.